Hai Zoners, welcome back to Zoner ID. Hari ini gue lagi ada di acaranya pre-release dari Oppo. Nah, jadi dia baru aja ngeluncurin seri terbarunya. Ini adalah seri kolaborasi special edition antara Oppo dan Marvel yang akan diluncurin ntar lagi. Nah, daripada penasaran, langsung aja tonton video sampai habis untuk melihat lebih detail dari desain si special edition Oppo X Marvel ini. Setelah ngerilis seri Oppo Reno 5 di awal tahun 2021, Oppo balik lagi ngerilis edisi spesial dari seri Oppo Reno 5, yaitu kolaborasinya dengan Marvel yang merupakan kolaborasi ketiga setelah Oppo F11 Pro Marvel Avengers di 2019 dan Oppo F3 Spider-Man Homecoming di 2017. Nah, Oppo Reno 5 Marvel kalau dari spesifikasi belum ada detail apakah spesifikasinya sama seperti Oppo Reno 5. Cuman kalau kita lihat dari yang dulu-dulu, sepertinya sih kemungkinan besar spesifikasinya itu kurang lebih sama dengan Oppo Reno 5 yang dirilis Januari lalu. Jadi mending sekarang kita langsung aja bahas soal tampilan dan desainnya karena ini yang paling terlihat signifikan perbedaannya. Perangkat edisi spesial Marvel ini didominasi sama warna hitam, paduan glossy antara glossy dan matte. Nah, dengan rumah kameranya yang juga berwarna hitam, desain belakangnya ada beberapa finish tekstur yang pemisah perbedaan teksturnya kalau gue lihat. Bentuknya itu kayak hourglass alias jam pasir, kayak logonya Black Widow. Terus di bagian tengahnya itu ada lingkaran logo Avengers. Dan pastinya gak kalah lupa, itu ada emblem Marvel yang ditaruh di desain belakang dari ponsel ini. Masih di desain belakang, di pinggir kanan dan kiri itu ada aksen warna silver dan merah yang menerus hingga ke sisi bodi samping ponsel ini. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan ya, pas gue liat itu desainnya sama warna skemanya itu tampilan belakang dari Oppo Reno 5 Marvel ini ingetin gue sama suits-nya Avengers di Endgame pas mereka mau time travel Quantum Realm scene itu. Nah, ini skipnya. Mirip kan? Nah, pas gue coba pegang HP ini, kayak seri Oppo Reno 5 yang dirilis Januari lalu, sisi belakangnya itu nggak terlalu meninggalkan bekas sidik jari. Jadi, buat kalian yang suka ponselnya bersih, ini bakal bikin ponsel kalian terlihat seperti itu. Nah, volume dan lock buttonnya juga di finishing warna merah sebagai aksen biar semakin terlihat sepadu dengan desain keseluruhannya. Nah, seri ini juga dilengkapin sama tema Avengers, jadi tampilannya kayak gini nih. Ini bisa banget bikin tampilan luar dan dalam dari ponsel kalian jadi makin serasi. Kalau kita flashback ke seri-seri kolaborasi antara Oppo dan Marvel, menurut gue seri ini punya desain yang paling kelihatan mewah dibandingkan seri Oppo Marvel lainnya. Jadi dia tuh elegannya dapet, tim Marvel-nya pun juga dapet. Tapi nggak cuma itu aja, selain dari unit HP-nya sendiri, aksesorisnya pun juga mempunyai desain Marvel Avengers dari mulai packaging, earphone, hingga ke case-nya. Nah, katanya, Oppo Reno 5 Marvel ini unitnya terbatas banget. Jadi buat kalian yang tertarik untuk beli ataupun buat koleksi kalian para penggemar Marvel, ponsel ini dijual dengan sistem undangan. Jadi buat kalian yang mau beli dan mau kode undangannya, caranya gampang. Kalian cukup subscribe channel Uzone ID dan DM Instagram Uzone buat kita kontak lebih lanjut buat kasih kode undangannya. Buat lebih detailnya kalian bisa banget cek deskripsi di bawah ya. Nah, oke Uzoners, jadi tadi adalah hands-on gue buat Oppo Marvel ini. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Gue Meika, sampai ketemu di video Uzone ID selanjutnya. Dadah!